Nanti pun kemarin kalau kita. Pending. Tumpuk. Iki lo. Serut-serut didominasi serut. Nah, itu LSB itu loh. Nah, LSB Angatim itu. Oke, sahabat, kali ini saya di Pamlok Mojokerto. Kita lihat bonsai-bonsai para peserta. Jadi ini spot ini. Sianci itu juga serut. Semoga sahabat juga terinspirasi, itu juga serut ya. Kita dari punggungnya. Sementara kita liput. Hah? Kilo. Iku. Amet cek cekelan. Kilo. Bisa lah dek sepeda. Nanang, mari ini kati merene. Ambil iku mau kati budal merene ambil bujone. Omamu sebelah di. Oh iya ya. Wis melok ta, Ambang? Wis ndek bonsai. Iya, ngene kan motivasi kok golek sing apik nek didol. Oke, untuk Kang Pembolang, mohon maaf sahabat ya, saya nggak bisa sapa satu persatu. Ini saya juga baru mengantar barang saya ke acara Pamlok. Ini biar Pamlok tapi rasa Pamnas. Karena dilihat dari antusias pesertanya sangat luar biasa. Nah, dan kualitas-kualitas bonsainya yang turun di sini sangat mantep-mantep. Apalagi ini kayaknya ini Santigi. Nah, ini mungkin sahabat juga terinspirasi jika punya bahan Asoka ini. Ya, Asoka. Lihat bunganya luar biasa. Ini tim panitia lagi menyusun bonsai-bonsai. Nah, ini sinensis. Waduh, mantep ya. Suasana di Pamlok ini sekarang lagi anu hujan rintik-rintik. Kurang rene. Kurang ngalor. Iya. Si, hop. Kenceng dai. Si iki lho njeng dali. Ini kita kolaborasi tadi dari tim perisai ini Mas Bowo itu juga Kang Sueb dan ini dari LSB Kang Atim dan saya sendiri dari GBS. Tidak lupa Mak Maren. Nah, iya.
Ya, jangan lupa ini juga mak-maknya ini. Nah, ini mak-maknya itu. Cianci. Kuwam belok kayak gugur gugur kayak hutan liar. Kakas. Kakas ya kakas. Oh, Dian. Kakas ya. Kakas. Kita lihat. Ini pacar saya dan ini bukan pacar saya, ini pacarnya ketua dari perisai Mas Bowo. Kita lihat ya. Semoga sahabat bisa terinspirasi. Ini ada waru. Ini dari kelas prospek ya. Dari karena ini dua kelas. Jadi dan bakalan. Ini cemara udang. Ini tidak sih betul. Iya. GPS. Sama enggak go HP ta? Betul. Loh, ya ae njaluk foto ngono ami bojoku to. Njaluk foto no bojoku ngono. Ini sedulur GPS. Sapa jenenge akunmu? Abdul Qasim. Oh, Abdul Qasim. Ini sahabat, kadang-kadang di GPS itu banyak kita saudara. Dimanapun tetap kreativitas, semoga hobinya juga bisa memberikan rezeki dari segala arah serta berkah dan barokah. Iya, lali aku. Ya, kita lihat barang-barang yang kelas jadi pamlok tapi ngeri. Ini sinensisnya sahabat. Saya penikmat seni ngelihat tok begini ngiler rasanya. Nah, seperti ini juga ini. Baru. Oh iya iya iya. Aku nggak mau sitok ya iko. Setengah nih sih. Jeruk gigit jangan waktu nih. Oke, untuk Jen saya tidak bisa tadi lupa nggak ngabari. Wah, ini sahabat kelihatan dari pengakarannya ini loh sudah luar biasa ini. Benyamin milik seniornya ini. Iya. Lihat dari kakinya sudah woi sudah tua sekali. Luar biasa. Terang. Jadi saya dapat alhamdulillah GPS itu mempersatukan pebonsai Nusantara khususnya pemula. Memang di GPS itu tidak ada senior, tidak ada guru, suhu maupun murid karena kita menyatu dalam kebersamaan, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan begitu juga ini sahabat GPS ketemu di sini. Ya alhamdulillah memang untuk perkat kita sudah terikat seperti kayak saudara. Semoga sahabat GPS yang lainnya juga begitu, bisa berbaur dengan sahabat yang lainnya di Pamnas-Pamnas wilayahnya masing-masing. Kita lihat dulu, kita lanjut dulu lagi ke sana. Ini sebenarnya banyak pesertanya. Lokasinya ini luar biasa sahabat, sangat istimewa ini tempatnya. Nah ini turun. Nah ini sampit ini. Nah, ini Megation Kang Sampitnya. Ternyata gurita kawistanya turun di sini untuk Kang Sampitnya ya. Ini Megation. Dan ini serut gaya weping. Mungkin sahabat terinspirasi. Ini serut di gaya weping ya. Enggak.
sebut lagi nih. Kita lihat deretan di sini sahabat ya. Ini pusu atau pusu? Ya, ini kayaknya pusu ini. Ini serutnya enak sekali ini loh, oh, cantik sekali ini, indah irama geraknya itu loh, sangat sempurna. Jadi backnya mengekspos batang utamanya. Duh, baterainya sahabat ya. Selamat. Ini aku lagi ya, sambungan. Asoka. Ini waru. Dan ini saya menurunkan ini untuk di dari GPS saya sendiri menurunkan jeruk kikit saya ya di kelas jadi di Jarnol. Sikat Pak Bopong lah jadi. Itu enggak anu kan. Itu kurang maju dah. Enggak ya cukup lenjentar memang wis ta. Kait. Oh, ya saya cek lah. Ini kawatnya kurang sahabat ya. Jadi masih bisa dibenahi tadi mungkin waktu perjalanan kena goyang-goyang. Iya. Ya, ini. Channel. Ini dari nyonya GPS-nya ini lagi mengkritisi ponselnya. Dan ini kimeng sahabat, pengakarannya kaki-kakinya sangat sempurna sekali. Ini sancang dan ini serut dan ini sianci. Oh bukan, ini bukan sianci, ini delima batu sahabat ya. Disisahkan buahnya saja, ini delima batu ini sahabat. Bagus sekali buahnya. Kita lanjut lagi. Ya seperti ini. Sikilan, sikilan ini tak ya. Ini silver. Ini anting putri. Dan ini seperti karena belum dikasih anu, ini kayaknya sancang atau apa ini. Tapi kalau dari ujungnya agak hitam mungkin ini anting putri. Ini tatakannya bagus sekali ini. Iya, kelas banget. Sambil kita lihat kegiatan para panitia, kita doakan semoga acaranya sukses dan bisa menjadi referensi untuk pamlok di wilayah lainnya. Ini serut-serut kelas bahan. Waduh, tapi kayak ini enak. Serutnya ini. Ini
tanya-tanya. Di pameran model kayak gini ikut ukuran bagaimana? Karena ini masih bahan paling di posisi dari topnya. Iya. Kalau ini karena pengelosan, kalau dihitung ke sana iya, bisa 2 meter. Hello, ya, kalau ke sana. Karena paling intinya topnya kan di sini. Kalau ini kan pengelosan bebas saja. Bisa juga nih nanti di belok-beloknya kalau untuk itu. Tapi kita mungkin dikasih keleluasaan karena ini kan dengan tujuan pengelosan. Kalau dihitung dari sana melebihi daripada XL. Waduh, sahabat ya. Lagi asik tapi baterainya lebat. Oke, begitu saja sahabat ya, saya akhirin karena baterai saya sendiri lobat ini ya. Nah, kita bersama rekan semuanya ini ya di hujan rintik-rintik, kita akhiri dulu siaran langsung ini. Semoga sahabat bisa terinspirasi. Itu Kang Sueb Gusar lagi menghayati dan menikmati sambil merokok dari hisapannya, lebih merasakan dan menikmati. Oke, begitu saja untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun sahabat berada. Salam S3 dari saya, sahabat Sobi selamanya. Wassalam.